Assalamualaikum guys. Kali ini hari ini gue ada mau beli makanan, namanya ya makanan standar kita lah, street food Indonesia, martabak. Tapi di sini cuman dia doang yang ada makanan restoran makanan martabaknya, namanya Martabak Oke. Dia udah berdiri dari tahun 2018. Jadi ya kita orang Indonesia yang pada di Amerika, terutama di Philadelphia, untuk melepas kangen makanan-makanan kayak martabak manis, martabak telur, jadi kita ordernya ke mereka. Nah, kayak gimana itu tempat restorannya dan kayak gimana makanan martabaknya, apa mirip sama di Indonesia atau enggak, ikutin terus videonya. Nah, sebelum nonton videonya guys, ayo dong jangan lupa di subscribe, like, terus di share, dukung terus, oke? Okay? Ikutin videonya. Assalamualaikum. Oke guys, kita akan ke restorannya, ikutin terus. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Kejar lampu merahnya. Ini lagi banyak pembangunan-pembangunan sekarang guys. Itu dia, kita parkir dulu sepedanya. Oke guys. Oke guys, gua udah sampai di tempatnya. Sekarang kita mau ke sana mau ngambil makanannya. Itu mana ya itu? Itu dia tokonya guys. Ini posisinya itu ada di Jalan Washington. Ini Jalan Washington sama 18 dia. Itu. Yuk ikutin terus kayak gimana nih guys. Oke. Sekarang udah di sini dia tokonya ini, dan mereka juga akan ada namanya Hot Chicken ini guys. Hot Chicken opening soon. Nah itu sweet and savory, nomor telepon, alamatnya. Ayo kita masuk aja. Ini jam kerjanya mereka dari jam 12 sampai jam 6, dari hari Senin sampai Minggu.
Yuk. Ya. Sekarang itu ada menu-menunya banyak macam-macam tempatnya, nggak terlalu besar tapi ini terus bisa kayaknya oke. Saya menu ini terus menu-menunya guys. Iya, Mbak. Gue udah ngambil makanannya. Ini gue mau kasih lihat kayak gimana makanannya, oke? Kalau gue bilang sih mirip banget sama yang di Indonesia dan rasanya juga enak. Ya, lihat nih ya. Ini martabak telurnya. Jadi mantap banget kan. Terus kalau ini yang pahon yang martabak manisnya guys, ini mantap. Lu lihat kejunya, mantap. Terus kalau ini ada tahu nih, tahu gitu. Terus nanti gimana rasanya nanti lu lihat aja, kita makan nyobain oke guys, pasti enak. Alright, kalian yang tinggalnya di daerah New York, Villa, terus Washington, ya kalau mau makanan martabak makanan yang kayak street food kita, ini udah paling mirip banget deh, paling enak banget, mantap guys. Terus mereka juga bisa di delivery ke luar kota, seluruh state kalau nggak salah. Coba aja cek di website-nya martabakoke.com atau Google. Oke guys, yuk gue pulang dulu sekarang. Kita mau cobain makanannya. Tungguin kayak gimana ya. Yuk, assalamualaikum. Oke guys, kita mau pulang sekarang. Ntar kita cobain makanannya martabaknya gimana. Masih yummy guys. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do
Okay, guys, geng. Segitu aja dulu untuk vlog kali ini tentang restoran Indonesia, di mana orang sukses Indonesia yang punya usaha. Kalau kalian suka dengan vlog dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan di share, okay, guys? Biar maju terus channel ini, okay? Ikutin terus vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum. Okay, guys. Udah nyampe rumah. Martabaknya udah ready untuk disantap. Kayak gimana ya? Kita buka, guys. Itu martabak manis itu, guys. Oh, mantap. Terus dibuka lagi. Ini yang martabak telur gurih, guys. Yang ini dikasih free untuk nyobain tahu pong, guys. Gimana dulu? Kita cobain tahu pongnya dulu. Gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys. Persis kayak yang di Indo. Asli, persis banget. Persis kayak di Indo, guys. Mantep. Nggak nyesel. Terus martabak telur. Gila tuh. Luapan tangan buat Anda, buat kalian semua, guys. Isinya tebel, banyak, kulitnya crunchy. Dengar kan wangi, guys? Emang gak ada duanya sih mereka punya nih, martabak oke. Untuk kita kasih yang pada tinggal di Amerika ya, sekelas yang gue tahu kalian jual, ini mereka paling oke. Paling, rasanya paling persis banget dan mirip sama yang di Indo. Yummy banget. Nggak nyesel. Dengarnya suaranya mantap ya. Dikasih juga kuahnya sama kecapnya. Sekarang kita cobain yang manisnya, guys. Gila, isinya mantap, guys. Kejunya, susunya, kacangnya melimpah, guys. Gila nih, kolesterol tapi enak. Sekali-sekali nggak apa-apa. Makan, guys. Bismillah. Emang nggak pernah salah, martabak oke. Enak banget punya mereka. Kulitnya enak, nggak keras, lembut. Lembut banget. Terus isiannya banyak, full. Dengan harganya sih untuk di Amerika ya sesuai lah ya. Enak soal ini. Kalian harus order, guys. Gak bakal nyesel. Nanti alamatnya juga gue taruh di deskripsi. Kalau kemana bertelepon, saya tahu kalau kalian ada yang mau order terus kirim ke negara state bagian kalian, ya bisa. Enak banget.
Lekker, yummy. Mantap. The best. Oke guys, jadi gitu aja untuk vlognya. Makan-makan, beli makan di salah satu restoran martabak yang paling enak di Amerika mungkin ya, walaupun tempatnya di Philadelphia. Ini yang lain kurang, gue udah pernah nyobain semua gitu. Mantap.